Yo, halo bro, balik lagi bareng saya Bagas di channel Ujinarko Gameplay. Oke, pada video kali ini saya bakal melanjutkan game Crystal Clash Indonesianya. Dan maaf banget suara saya lemes sekali sekarang nih ya. Karena ini jam 3 pagi, ini bisa dilihat di pojok kanan atas ya. Jadi ini saya recordnya itu setelah record yang video kemarin yang gacha di akun kecil. Dan selang gacha di akun kecil itu saya ngerjain tugas kampus. Cuman ketika pengen tidur malah buka game dulu sebentar ya. Buka akun yang kedua ini yang kekuatannya 120 ribu. Dan ketika nggak buka saya dapet dinamika ternyata nih. Ini hoki banget sih. Udah lama nggak dibuka, setelah dibuka dapet kartu dinamika gitu. Nah ini dari kartu pahlawan epic itu yang random itu lo dapetnya. Nah, yang dibuka dapetnya dinamika ini hoki banget sih. Jadi ini adalah dinamika pertama saya dan kebetulan di sini ada event prospector wheel ya. Nih, di kotak 90, di peti 90 ini kita bisa dapet dinamika dan kebetulan di sini saya udah punya koin eventnya juga ada 105. Jadi saya ketimbang nanti eventnya hilang ya, nunggu lagi, ini 1 hari 8 jam lagi hilang. Jadi saya bakal paksa record aja walaupun ngantuk. Dan untuk di video kali ini saya juga bakal sambil gacha ya, karena di sini ada 7000 permata. Jadi ya, kita bakal coba gacha dengan menggunakan 7000 permata. Oke, di sini kita langsung aja, nggak usah basa-basi ya. Kita bakal gacha aja. Kita ke altar pahlawan. Pertama menggunakan 30 koin pahlawan. Semoga bisa dapat pahlawan yang di hero collector. Oke, yang pertama. Oke, ini udah ngantuk banget kata saya. Oke. Yang pertama ampas, next dukun. Juara kenyal, oke. Iblis S. Oke, ahli menembak. Wah, Sinterklas dan Reaper. Ini udah gak sinkron kayaknya suara saya sama mata saya nih. Kedukun. Ratu ular. Kolosus nih, pahlawan epic. Sama sasquatch. Dan yang terakhir Dewa Guntur. Oke, pas di Hero Collector kita dapet satu tuh. Jadi ini saya recordnya bener-bener jam 3 pagi. Dan ini belum tidur sama sekali saya dari jam berapa tadi. Dari habis maghrib sampai jam segini belum tidur. Yang niatnya tadi pengen tidur setelah ngerjain tugas malah. Jadi nggak tahu ini di-editnya kapan ya dan diuploadnya kapan. Yang jelas ini sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 17 Januari ya. Tahun 2022 jam 3 pagi intinya ya. Oke, sekarang kita bakal lanjut menggunakan permata. Ada 7000 permata. Jadi ini mohon maaf banget kalau suaranya ada noise-nya ya, karena ini saya suaranya benar-benar kecapean banget ini. Oke, ini kita bakal coba yang pertama. Diskon ada. Gak ada, oke lanjut aja. Oke, yang pertama semoga dapet. Oke, triple makhluk lendir kristal. Oke, legend dan epic belum keluar. Oke, ini masih belum dapet ya. Oke, pembunuh dan manusia serigala. Penyihir embun sama algojo. Cyclops dan pembunuh. Oke, next. Oke, belum keluar legend dan epic. Manusia serigala. Ratu ular. Dukun. Juara kenyal. Iblis S. Oke, Iblis S. Dewa guntur lagi. Yang terakhir makhluk kristal. Ini entah kenapa ya, kok ini menggunakan permata malah dapetnya ampas-ampas ya. Gak kayak tadi. Gak kayak di sebelum-sebelumnya deh, poin tadi. Di sebelum-sebelumnya saya di akun utama saya ya menggunakan koin pahlawan itu malah ampas-ampas, sedangkan permata bagus-bagus dan ini malah kebalik gitu kan, aneh banget. Jadi ya udahlah, mau gimana gitu. Ini juga lumayan ya ambil koin eventnya. Oke, untuk gacha udah ya, permata ini saya cepet banget gachanya karena matanya udah nggak kuat banget. Oke, karnaval juga lumayan tuh ada 10. Oke, kita lanjut lagi 10 nih. Semoga bisa dapat loh. Oh, belum diambil.
Oke, 10 koin pahlawan masih bisa. Semoga bisa dapat lah ya. Oke, Drakax, pembunuh, dukun. Oke, triple makhluk ender kristal. Oke, sekarang kita bakal pindah ke prospector wheel ya. Oke, 90. Oke, udah 90 ditaruh di event prospector wheel ini. Kita percepat aja lah ya. 10 kali pertama. Oke, next. Oke, udah yang ke-20. Next. Oke, 30. Next. Ke-40. Ke-50. Oke, udah yang ke-60. Ini yang ke-70 ya. Ya udah, 80. Oke, ini yang terakhir 90. Oke, udah kelar. Oke, di sini saya bakal buka aja dari kotak yang pertama, peti yang pertama. Oke, peti yang pertama dapat kitab. Peti yang kedua dapat relik ya, kristal. Kristal pet. Yang ketiga dapat Blood Barrier Signia. Yang kelima dapat Warden ya, Signet, Voidwalker Signet. Lalu ada Relic Star nih, Epic Star Stone. Lalu ini ada V-Stack-nya Dinamika. Dan yang terakhir kartu pahlawan Dinamikanya. Oke, dan ini kita bakal claim aja. Oh, dapat skinnya Kunoichi sama Grand Kensimian. Lumayan. Cuman yang jelas saya ngincer kartu dinamikanya sih. Oke, jadi di sini saya sambil leveling dinamikanya ya sebelum udahan biar nggak tanggung gitu. Paksa dulu mata. Mata saya cuman tinggal berapa watt lagi ini udah ngantuk banget. Oke, udah kebuka dinamikanya. Ini adalah dinamika pertama di akun kedua saya ya. Mana sih? Nah, ini dia. Dapat bakat Vayne. Langsung aja lah. 10 per 10. Lalu ke level 20 ya. Kita bakal leveling ke level maksimal. Oke, di sini saya sudah leveling ke level 200 dan di sini kita tinggal evolusi aja. Butuh 100 kristal merah, lalu butuh evolusi rune 1 buah sama duplikat kartunya ya. Oke. Akhirnya punya dinamika evolusi di akun kedua. Saya kaget sih sebenarnya kok buka bisa dapet gitu. Padahal asal-asal buka aja gitu nggak berekspektasi bakal dapet. Ternyata dapet malah. Ya udahlah, beruntung kalau gitu. Dan ini tinggal diaugmentasi, kita buka trade-nya. Oke, ntar kita tinggal cari akurasi aja kapan-kapan. Yang penting udah terset up dulu ya, udah terbuild dulu levelnya. Kita bakal maksimalin dulu ke level 200. Oke, ini udah ke level 200 dan udah dievolusi satu kali. Kalau ke Destiny kita coba naikin sekalian. Jadi ini adalah dinamika pertama saya di akun kedua ya. Tanpa mengeluarkan banyak duit ya. Lalu ini trade-nya. Enchantnya saya bakal coba rubah. Cari yang level 5. Death Intense. Kita bakal coba 2 kali lagi. Divine Templar. Energy Source. Oke, kita bakal coba cari dia sebentar. Oke, karena udah habis beberapa kartu. Kartu enchant ya. Di sini sih dapat Energy Source level 5. Ya udah gak masalah lah ya. Karena bisa meningkatkan akurasinya sama penghindarnya. Dan di sini kita tinggal coba cari bakatnya ya buat si dinamika. Oke, di sini saya dapat bakat Dragon Cover, nggak masalah karena biar lebih tebel aja. Ini ntar buat dibikin tank plus damage ya. Tanknya dari bakat, damage ntar dari trait kurang lebih. Bagi saya leveling juga untuk augmentasinya Ininya apa prasastinya? Astaga, ngomong prasasti aja. Udah ngelantur ngomongnya udah gak sinkron mata sama mulut.
Oke, mentok di level 88, saya nggak punya mana ya. Ya udahlah. 80 berarti bisa dikasih insignia yang level 8. Saya kasihin empower aja. Dan ininya coba dinaikkan lagi destininya. Sayangnya nggak punya kartunya ya, ya udah. Intinya udah punya dinamika dan ini saya bakal ganti si nah ini Satria Tangkorak. Oke. Oke lah itu dia untuk episode kali ini ya, untuk video kali ini. Mohon maaf banget saya agak lesu untuk video ini karena udah ngantuk banget ya. Jadi ya mungkin untuk videonya cukup sekian. Makasih semua yang sudah menonton. Untuk para penonton baru, makasih banget sudah gabung ke channel YouTube ini dan semoga betah dan menikmati konten yang ada di channel YouTube ini. Buat penonton yang udah lama gabung, makasih banget yang udah tetap stay tune ya, udah tetap support saya dari dulu sampai sekarang. Dan mungkin cukup sekian aja videonya. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. See you all, matur nuwun.